Solusi atau cara mengatasi lupa password ini sebagai admin aplikasi AirPod tanpa harus install ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jalan Sepatu PS. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial, yaitu tentang bagaimana solusi atau cara mengatasi apabila lupa password ini sebagai admin. Nah, apabila sebelumnya sebagai guru dan siswa, ini sebagai admin AirPod. Nah, langkah atau cara mengatasinya di sini, ketika kita login sebagai admin, kemudian masuk di sini gagal. Nah, kemudian teman-teman lupa passwordnya. Nah, ini tidak perlu diinstal ulang ataupun install kembali. Nah, ini apabila teman-teman memiliki backup atau data restore, ini tidak masalah. Namun apabila lupa membackup atau tidak memiliki data restore, ini akan jadi masalah. Nah, langkah atau cara mengatasinya, teman-teman login sebagai guru. Ini adalah data saya. Kemudian klik tombol masuk. Nah, di sini teman-teman pilih menu ubah password. Di bagian atas ini adalah user ID. Kemudian kita ubah yang tadinya adalah kode untuk guru, kita ubah jadi admin. Selanjutnya tekan tombol enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini jadi admin. Kemudian silahkan ubah passwordnya. Nah, di sini silahkan ubah passwordnya dengan password yang baru. Selanjutnya apabila sudah, kita klik tombol simpan. Kemudian kita log out. Nah, dari sini kita login kembali jadi admin. Nah, ini adalah password yang lama, ini salah. Sekarang kita coba password baru yang baru saja kita ganti. Apabila sudah, kita klik tombol masuk. Nah, oke. Dari sini kita sudah berhasil mengatasi atau mencari solusi untuk lupa password sebagai admin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.